masuk ke dalam padang selaku pemain gantian. Begitu juga kedua-dua pemain ini masih lagi. Siapa yang dicari di bahagian tengah? Peluang Manyo! Jaringan penyamaan dari Nur Syahrul Iqlan Talaha. Hari ini berjaya menyamakan kedudukan menerusi jaringan. Bermula dari Arif, kemudiannya lihat hantaran lintang ini pada kedudukan yang begitu baik tol dari Nur Syahrul Iqlan Talaha untuk memberikan kelegaan seketika buat Pimaniam. Satu progres yang sangat baik untuk mencipta jaringan ini. Amirul. Amirul untuk Nur Syahrul. Pernah bersama Nur Syahrul dan juga Ehsan Turu dengan pasukan Rimau Selatan. Trini FT di 45 minit yang pertama. Sunil. Rabakaran. F. Dan juga Akero. E. Nur Syahrul. Tempat yo. Rusev. Ruben. Nur Syahrul. Rafi. Terang ke tengah ke harapan untuk Nur Syahrul. Khairil Muhammad berada berhampiran. Kini berjaya mendapatkan bola. Khairil balik untuk Nur Syahrul. Tidak ada ruang untuk meneruskan kemarahan. Baik pergerakan dari Nur Syahrul dan juga Khairil Muhammad. Amirul. Nur Syahrul tidak offside. Belum lagi menyentuh dan barulah bendera di. Sepatutnya tadi dalam situasi ini main hari depan dilakukan oleh Brundo. Jarang-jarang kita lihat kesilapan sebegitu dilakukan oleh Stefano Brundo. Bersahaja tandukan dilakukan oleh K. Ruben. Mario. Yang menjadi tanda tanya bagi saya adalah di manakah kelibat Zulkifli Zakaria. Pelawan belas juga berada. Atau Mak Yau. Mak Yau melakukan percubaan. Tersekat di benteng. Ya, agak lemah daripada Nur Syahrul. Lepas kini beliau datang untuk mengambil sepakan penjuru dari sebelah kanan pintu gol. Izham Tamizi. Nur Syahrul 10 minit untuk meredakan jaringan penyamaan. Dalam perlawanan pertama, satu antarakan penjuru. Tugas pertama untuk Izam di separuh masa yang kedua. Dilakukannya sepanjang perlawanan. Arena Syarul Faziev berusia 31 tahun. Pemain antarabangsa Uzbekistan. Rakan negara asing lagi dalam saingan kancah bola sepak. Sepatutnya tadi dalam situasi ini main...